Kita ketemu dengan Pak Usman, ketemu dengan keluarga, dan juga ketemu dengan Pak RW, ada camatnya, ada Pak Kadisnya. Kita menyampaikan dari pemerintah daerah dan gugus tugas penanganan COVID dan pelaksanaan vaksin, mohon maaf kepada pihak keluarga, mungkin bisa disampaikan ke pihak keluarga. Dan jam 19.30 meninggal dunia, juga disampaikan ke pihak keluarga bahwa jenazah akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Tetapi karena komunikasi yang mungkin tidak menyambung kepada pihak keluarga secara jelas, pihak keluarga meminta agar jenazah diselenggarakan oleh pihak keluarga sendiri. Dan malam terjadilah pengambilan jenazah oleh pihak keluarga dan sudah dilangsungkan pemakamannya tadi malam. Oleh karena itu di takziah, di samping kita menyampaikan turut berduka cita, berbelasungkawa, mohon maaf atas penanganan ini. Dan untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman, dan menjamin kesehatan pihak keluarga dan penyelenggara mayat, hari ini kita turunkan tim tracing, ya, untuk kita lakukan testing kepada keluarga terdekat, kepada penyelenggara jenazah, agar kasus COVID yang menimpa almarhumah ini tidak menyebar kepada pihak keluarga. Itu tujuan kita datang pada siang hari ini ke Desa Panggil. Terjadi itu bagian yang harus disikapi dengan baik. Dalam hal ini kami dari pemerintah daerah Kabupaten Garut termasuk tim gugus tugas penanganan COVID dan pelaksanaan vaksin yang mengucapkan ribuan maaf kepada masyarakat apabila dalam penanganan COVID ini banyak hal-hal yang tidak dapat kami lakukan dengan sempurna. Ya. Baik itu pelaksanaan penanganan COVID maupun pelaksanaan vaksin, khususnya tentang terjadinya penanganan penyelenggaraan jenazah, baik yang ada di RSUD Momasani maupun anak dia pergi.
di sanitasinya. Ada sih dok, ada. Ada. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kelbi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.